Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal kasih tutorial gimana caranya belanja di Lazada gratis ongkir tanpa menggunakan vouchernya, teman-teman. Buat kalian yang kepo, silahkan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Oke teman-teman, silahkan kalian langsung aja buka aplikasi Lazadanya. Kemudian di sini aku mau lihat voucher yang aku punya. Langsung aja klik icon akun, kemudian gulir ke bawah, pilih yang voucher. Nah, kita geser ke voucher yang Lazada. Nah, di sini hanya ada voucher gratis ongkir dengan pembayaran LazPay Later. Jadi untuk voucher gratis ongkir yang lainnya aku belum punya ya teman-teman. Memang hari ini aku juga belum klaim. Nah, untuk cara gratis ongkir tanpa menggunakan voucher, kalian langsung aja ke beranda. Silakan cari produk yang mau kalian beli. Di sini aku contohin tas Lempang ya teman-teman. Jadi sebelum kalian check out atau memilih produknya, kalian harus filter terlebih dahulu. Silakan klik icon mobil yang bertuliskan free. Nah, di sini silakan kalian cari produk mana yang mau kalian beli. Kemudian kalian gulir ke bawah. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan adalah di bagian pengiriman ini, teman-teman. Jadi ketika nanti kalian mau order sesuatu atau apapun itu, kalian cek dulu di pengiriman tokonya. Nah, di sini bertuliskan nikmati promosi gratis ongkir dengan belanja minimum Rp30.000 sejumlah Rp0. Oke, langsung aja aku contohin tambahkan ke troli. Pilih variasinya. Kemudian klik icon troli yang ada di atas. Kemudian checklist produknya. Nah, di sini kalian langsung aja check out. Silakan masukkan alamat pengiriman. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk pengiriman aku menggunakan standar yang dari ongkir Rp10.500 hanya Rp0, teman-teman. Kalian langsung aja gulir lagi ke bawah. Nah, di sini kalian juga bisa lihat bahwa aku tidak memasukkan kode voucher apapun dan kode voucher apapun juga nggak ada di sini ya, teman-teman. Tapi kalian bisa lihat di sini, ini untuk subtotal satu item Rp38.000. Biaya pengirimannya gratis ongkir ya teman-teman. Jadi aku hanya membayar jumlah pesanan senilai Rp38.000 saja. Jangan lupa pilih metode pembayaran ya teman-teman. Kemudian kalian bisa langsung aja klik buat pesanan. Kemudian tunggu seller memproses pesanan kalian, kemudian dikirim dan sampai kepada kalian. Oke teman-teman, mudah banget kan caranya untuk mendapatkan gratis ongkir di Lazada tanpa menggunakan voucher. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye-bye.